Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Langsung saja di video kali ini aku akan melakukan eksperimen saja ya buat kalian semua, yaitu apakah pesan yang kita kirimkan ke seseorang ketika kita diblokir oleh seseorang tersebut itu akan sampai atau tidak ketika kita dibuka blokir lagi ya. Nah, di sini langsung aja teman-teman ya, buat kalian yang mungkin mengalami hal seperti itu atau ingin mengecek kalian itu sebenarnya diblokir apa tidak, nah bisa simak video ini sampai selesai ya. Jadi langsung aja, di HP ini adalah HP saya teman-teman ya, yang sebelah kiri ini, dan HP yang kanan anggap saja ini adalah HP teman kita. Oke, nah kita akan membuka HP teman kita dulu. Di sini kita akan memblokir HP ini teman-teman ya. Nah, ini kita akan blokir dulu. Nah, di sini kita akan blokir ya teman-teman. Sorry, kita buka dulu. Kita klik lainnya, kita klik blokir ya. Kita klik blokir di sini. Nah, ini kita sudah blokir, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya HP ini kita mengirimkan pesan ya, misalnya "Hai, lagi apa?" itu tidak akan sampai, teman-teman, ke sini ya. Hanya checklist doang tandanya. Nah, ketika si HP ini misalnya ngebuka lagi, buka blokir ya, dibuka lagi misalnya, buka blokir, itu pesannya juga tidak bakalan sampai teman-teman, tidak bakalan sampai misalnya "you". Nah, jadi pesan yang setelah dibuka blokir baru masuk. Jadi pesan kenapa kalau misalnya kalian ngelihat kok aneh ya, kok ada pesan yang checklist tapi kok yang kedua di checklist biru. Nah, ini ada yang aneh. Berarti saat kita mengirim pesan yang ini, tanda checklist ini tandanya kita diblokir oleh seseorang, teman-teman ya. Jadi kalian nanti bisa membedakan sendiri, kok ada beberapa chat, ada chat yang checklist 1, ada chat yang checklist 2. Ini tandanya apa? Nah, itu tandanya berarti kalian saat itu diblokir ya, atau jam-jam tersebut diblokir, atau tanggal sekian diblokir, seperti itu ya. Itu untuk cara mengetahuinya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga tutorial sederhana ini bisa berguna, bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih sudah menonton video ini, dan terima kasih, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe.